Hidroponik 13 jam 3 sore. Saung. Ada yang ngajakin ke saung. Nih. Ini dia orang yang ditunggu-tunggu. Uset. Sibuk awet baru kemari baru sempat. Baru libur gawe. baru ketemu liburan nih. Baru nempok. Lu ditungguin bae dari kemarin sama Dadai, Tony, Cepi, Sagon. Baru nempok. Lu telat tuh kemarin-kemarin lo cesim banyak. Sekarang mah baru pada ini lagi pindah tanam. Terong. Sisa-sisa kecil. Ini kangkung. Pindah tanam nih. Here's my ini. Ini semayan pakcoy yang kemarin si Jiban. Tuh. Baru pindah. Ke tempat semai yang tadinya di nampan. Tomat yang kemarin, ini keker coy. Tinggi nih. Tuh. Udah pada berkembang. Lagi-lagi berbuah. Tapi ada yang boncos satu. Kecil banget. Boncos. Bos aing baru kemarin Kemarin sama Jiban kemarin ceng. Jiban? Iya. Tau nih toke sama abut belum? Bisa banget tuh ya. Yang ditunggu-tunggu coy bos aing. Tuh rokoknya Magnum. Tony sakit Tony kemarin. Kagak dia mau kesini tadi kemarin duluan. Luar. Kemarin mah diimpus. Tapi udah lu ya? Udah kata dia gua jemput kagak entar duluan. Gua jemput gitu impusannya ya. Teng. Sagon entar balik jam 4 dia. Cepi. Minggu cucurak. Ngeteng lu sih berapa? 1. Baiknya? 3. Jam 3. Sama. Rame gua ini. Awak guru. Masih pucet banget. Masih ngemboyongan nih. Masih pada celong. Sakit apa Tony? Sakit apa? Tipes. Yang malam minggu malam yang gua memarul. Mana? Yang di depan rumah Adeng. Iya, itu ya. Iya kata-kata marul deh. Oh, dia diimpus sama bobo impusan. Emang iya memang gua agak ngeh. Terus gua balik lewat rumah lu di jam 11. Lu udah ke dalam. Waduh, apa gue ya? Tapi lu ngong, Adit gitu. Itu gua tapi bercanda lah gua kali gue teh. Gak apa-apa, tuh gua dikasih tahu toke siangnya. Iya, toke mau lari ya? Batak ono nutup. Mang Maman kagak ada rokok. Jadi gua ke depan Yapsan nih. Tuh. Tongkang, kompire. Gitu. Iya, tongkang. Jadi dia produksi mobil itu loading di situ. Iya. Gede-gede dihancurin. Dihancurin bikin di situ juga ya. 33 bukan ini. 4. Bukannya kode 34 itu emang dari Pertamina langsung tuh. Mana? 34. 34 punya 34. Pemerintah. Iya, pemerintah. Gitu. Punya ini. Punya perorangan. Kode 34. Nih, kita nih pom kita nih 331691. Itu 97% sampai tanggal dari tanggal 13 Maret baru nyampe 97%. Target 100. Pokoknya kagak boleh di bawah. Sama yang di bawah tuh yang mana. Berarti kalau yang kuning masih 72% kemari. Ini bisa kagak dapat solar. Oh, pasokan lagi lebih iya, lah. Iya, kagak dapat solar. Tapi emang ketahuan datanya.
nggak ngaruh dari jalan alternatif sama di tol nah, itu pom bensin nah, intinya yang terdaftar aja gitu. Yang terdaftar. Pokoknya semua sekarang mobil itu, jadi kita tiap hari dikirimin ini terus, jadi ketahuan. Itu kalau barcode kan minimal 200 liter. Iya pembelian mah. Tiap minimal kan 200 liter. Iya pembelian mah. Ini mah ibaratnya ini ngitung per mobil kan. Ini mah ngitung barcode-nya. Ngitung dari barcode-nya oh, kan gitu oh, ya. Jadi sih makanya ditekenin enggak boleh ngisi buat itu. Ini programnya. Konsentrasi program ininya. Lain ribet misalkan, ya. Ada aja aturannya kayak gitu ya. Jadi ribet. Yang sama-sama ngerti masyarakat juga yang nyusahin gitu. Nah, emang kan? Kagak dapat. Kalau misalkan ini kagak nyampe 100% deh, kita kagak dapat pasokan BBM. Ya bingung perusahaan. Mau gimana? Iya kayak kita gitu yang punya. Gua kagak dapat deh. Gua kagak punya barcode deh. Tetap punya isi gua solar. Iya. Masukin. Solar laptop masih bisa ngisi terus, men. Kasih terus. Apalagi kalau udah yang akrab orang. Berangkat ya belum pulang. Nah, gua kok punya barcode tetep ngisi solar. Lu? Gila tuh, Bo, eh. Mana? Bantut. Hah? Bantut itu mah. Oh, Bantut. Lu pada layu. Emang eksperimen itu mah. Jajalan di peralon. Bagusan yang di tanah apa di sini? Tanah. Itu tanah mau seger-seger banget. Nah ini bentukan melon eksperimen pada layu. Tuh. Bentukan melon eksperimen. Jadi niatnya mau nyoba nanam di pralon sampai berbuah. Tapi pada layu. Tuh, tapi baru 2 hari sih ini. Belum tahu dah kalau besok kayaknya bisa seger lagi. Tuh. Pada mati ya. Oh, ini akar kagak belum. Tuh, akar pada naik. Ada kena air. Tuh, tapi ada yang seger, ada yang layu. Mudah-mudahan bisa sampai berbuah. Nah, ini bentukan terong putih. Ini udah pindah tanam. Tadi 10 gua udah pindahin tanam ke tanah samping rumah gua. Ini buat yang mau nyoba mau nanam depan rumah pakai polybag. Ini bisa ambil aja ke hidroponik 13. Gas 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 gas. Nah itu tomat. No. Tomat tinggi-tinggi. Itu ada berkembang. Polybag. Nah ini teh pas tadi buca rame ada 5 orang. Udah lu coy. Vlog hari ini. Vlog video hari ini di hidroponik 13. Kita balik dulu. Yo.